Assalamualaikum. Selamat petang diucapkan kepada semua warga Sarawak Edition. Kita kini itu di Kampung Manik, Sungai Kampung Manik. Nanggal sidak malah operasi nangkap boyak lah. Kita di lokasi ini itu sidak SFC masang umpan, okey. Pakai nangkap boyak. Untuk makluman umum, pada 16 hari bulan ya, penduduk seorang penduduk kampung di situ telah diserang buaya lah. Dipercayai buaya. Waktunya ngambil kerikap. Ambil kerikap. Tolong cek sound okey ke situ. Sound okey. So tidak masang umpan je tu. Kita live streaming daripada kampung sungai di Kampung Manik tu, Kota Semerahan. Hari panas lah, belah ni mendung sikit lah. Sound okay, thank you. Clear, Samsiah Syam, thank you very much. So kita di lokasi di sungai Kampung Manik kini tu, dengan sidak SFC yang melakukan masang umpan pakai nangkap boyak je lah. Sidak hari tu adalah hari kedua. Oh betul, geng sidak hunter tu. Kita ada bersama kami dalam bot orang awam gini tu. Penduduk kampung tu juga yang yang selalu terlibat bila ada bencana macam ya lah. So kejap lagi kita akan menemu ramahnya lah. So kini itu kita naik ke atas dulu, ngikut sidak tu masang umpan. Hari tu adalah hari kedua sidak melakukan operasi mencari boyak ya lah. Berapa buah bot yang ni Datuk je? Tiga buah bot. Tiga buah bot, tiga buah tim yang ni ah. Apa madah kabur tengok. Pidaus X Gaming. Okey, sound min. Dah kabur sikit oh data kami tok sedar lain. Oh, makluman di situ untuk makluman kita. Lainnya mun dekat kalan tu, 4G situ ada kurang sikit lah. So kita coba apa yang sedaya kita lah. Mun putus ya, faham-faham, kita akan cuba restart balik our live lah. Kita just continue follow Sarawak Edition. So kini tu sidak masang umpan yang kedua. Sidak masang umpan yang kedua di lokasi tu. Masih. Awam sidak tu ada bot sidak awam juga yang tolong membantu ni lah. Bantu sidak nangkap boyak masang umpan. Membantu hantar keperluan abang. Kita live. Lekat nama kita bang dengan kita ampun ni apa ni kita stok. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Saya Tuanku Zainal Tuanku Zaidan, salah seorang daripada ahli dalam
Semerahan Crocodile Hunter yang mana baru-baru ini telah ditubuhkan untuk membantu masyarakat di Dun. Semerahan ini yang mana berlakunya aksiden di sungai, sama ada dengan gangguan buaya ataupun dengan apa bencana-bencana lain dah, seperti lemas ke apa. Kami diarah untuk membantu pihak forest dan pihak polis, jabatan Jepam, Bomba. Kami sentiasa bekerjasama. Jadi untuk hari ini kami telah buat pemasangan kail buaya dah 3 hari. Tiga hari belum juga mendapatkan hasil yang apa kata orang yang sepatutnya lah. Ada yang dah terputus dan ada yang kehabisan umpan, itu kalau biasa. Jadi nanti kita apa-apa maklumat kita akan beritahu dengan ketua pancing Semerahan Crocodile Hunter lah. Okey, terima kasih bang. Terima kasih. Okey, ya sedikit ulasan lah daripada abang ni berkenaan dengan ni tu. Operasi 3 hari dah katanya. Kail malam selalu putus lah. So tok lah view sungai di Kampung Manik tu pun kita mau langgar. And di sungai tu banyak udang lah. Banyak udang atas sini. Nang air udang lah tu. Nang air udang apik rendah pindah tok lah. Tok nang tempat. Sang pedal pun banyak. Sang pedal pun banyak lah. So kita just nak show dengan kita keadaan di Kampung Manik sungainya. Masih tak pasang pan. Datuk je boleh turun. Kepada followers kita yang beragama Kristian, kita ingin juga mengambil kesempatan nak mengucapkan Merry Christmas Merry Christmas kepada semua yang beragama Kristian. Kita ada 1500 followers yang watching our live streaming. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share guys Jangan lupa share. Kita tadi sudah madah dengan Nia juga, ada berjumpa dengan keluarga mangsa dan kita akan menemu ramahnya sebentar lagi lah, selepas tu lah. Video okey kah? Ada sidak madah video kurang jelas tempat tu. Waktu kami masuk tadi drive tu 4G full bar no problem, tapi di sungai-sungai tu kita sih tahu lah mungkin ada kurangnya. Dan kata leh abang nanti ada 3 ejek team di lokasi kena tok masang umpan pakai nangkap boyak ya. And so far selamat tok dek masak sidak masang dek dah 3 hari tok putus. So hari tok hari dah lah hari yang ketiga sidak mencuba lagi lah. Harry, seat aku dia ambil tak? Adik, you dah valid kah? Adik, rugi. Mesti dapat join live tak? Thank you Harry. Harry nah, our sahabat Sarawak edition yang the best lah. Kita cuba maca komen, Rami yang komen tu. Terima kasih ya. Terima kasih kerana menonton our live streaming ni tu.
Kita ada 1,600 followers watching our live streaming. Ya, ada sebuah boat lagi. Lihat depan. Aris Ili, video okey, jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih. Moon putus, kita orang tahu lah. Kita akan sambung balik live ya, because line kita si tahu sini sampai tu. Tapi moon lagi kampung Manik tu, no problem. Steady semua. Terima kasih kepada Abang Crocodile Hunter yang memberi kita peluang untuk ngekot sidak mola operasi hari itu lah. Si Atik terputus sikit lah, trying to reconnect. Terputus. Tu umpan ketiga lah hitung ambil dah. Silap masang. Umpan ketiga. Operasi mencari buaya yang dipercayai menyerang mangsa seorang penduduk kampung Manik tu lah. Maaf lah, sebab lain kurang memuaskan tadi, dia ada certain tempat yang akan terputus lah. Tapi overall, kampung Meranik tu 4G kami almost full bar, saya tak masalah. Cuma ada dead spot, certain place. So, kita streaming live nangga Abang Sidak SWAT daripada SFC masang umpan di sungai itu lah. Itu adalah lokasi yang ketiga nak bang. Lokasi yang ketiga kini tu. Pemasangan baru lah tu. Pemasangan baru ah. Pemasangan baru. And ada juga yang putus kata kita dia. Dua yang putus. Ah. Malam semalam putus. Malam yang pertama pun putus. Malam pertama putus, malam kedua pun ada yang putus lah. Ada tiga tim di situ, di lokasi, dibantu dengan sidak Crocodile Hunter, sidak di Kota Semahan tu lah. Yang sidak tu, Crocodile Hunter tu bukannya buru Crocodile aja, nya bencana di kawasan Kota Semahan tu, sidak akan turun nulung. Kita still live streaming guys, still live streaming now. Operasi mencari buaya yang dipercayai menyerang seorang penduduk kampung. Jadi kita tu berjumpa dengan penduduk kampung yang turun mancing lah. Penduduk kampung yang turun mancing pun ada di siang hari tu. Jadi kita terjumpa lah seperti mana mereka seakan-akan membantu kita juga. Jadi terima kasih kepada pasukan memancing udang Sungai Meranik. Terima kasih bang. Sedikit ulasan daripada abang. Kita continue. Naik ke atas. Maaf lain itu ada dead spot juga yang ada putus. So kita cuba sedaya upaya kita nak maintain our live streaming tu. Kita ada 1,300 followers watching our live streaming. Untuk usaha-usaha sidak SFC ya, SWAT
dan penduduk kampung Mahanik mencari buaya yang dipercayai menyerang mangsa seorang penduduk kampung yang keluar mencari mutip siput lah. Rekap kata Sidak Stok. Yang keluar hari Senin ya, malam ya. And then botnya ditemu Sidak pagi the next day terapung lah. And mayat arwah ditemui pada 16 hari bulan lah. Sebahagian daripada anggota badannya hilang lah. So dipercayai diserang oleh buaya lah. Sidak SFC. Macam ni video guys, okey kah? Video okey. Ada terputus-putus ya main stage yang kita orang. Kami cuba sedaya upaya lah. Selagi ada line tu, selagi ya kita continue live streaming ya. Bang tengah tu. Tolong check ya video okey ke si? Cuaca belah nun hitam ah, tapi belah belakang kami tu cerah. Tok dah masuk Sungai Pinang lah. Tok dah masuk Sungai Pinang. Timbang tadi timbang kan. Jadi kita sekarang berada di Sungai Pinang, kawasan yang di Lapo mempunyai buaya yang besar-besar, laporan semalam. Macam itulah. Jadi kami terpaksa buat pemancingan di sini. Jadi tukar haluan lah yang sebenarnya. Okey. Masih bang. Tok kan dengan abang madah dia, Sidak ada nerima laporan. Kawasan tok kini tok di Sungai Pinang ada laporan madah si tok boyaknya besar-besar lah. Tok umpan yang kelima kan nak? Keempat kelima. Kita ada 1,600 followers watching live streaming kita. Kita harapan angga abangnya tengah masang umpan lah. Apa umpannya abang? Biawak. Adanya menggunakan biawak lah. Ayam. Tidak menggunakan ayam. Masang umpan lah. Sitok kata Lenea. Besar-besar abang boy kita situ. Ada laporan daripada malam tadi madah. Ada nemu yang besar-besar lah area tu. Tu kini tu berada di Sungai Pinang kita kini tu. Minta tolong guys, sound okey, video okey, munsi okey padah. Si semua walaupun line di situ 4G full bar Celcom ah. Terima kasih Celcom. Tapi ada partnya dead spot. So dead spot ya. Dead spot padam sekejap lah. So kita orang maintain je lah. So kita kini tu ada 5 buah bot lah. 5 buah bot. Berapa SFC nak suat sebuah bot awak nak motor tu? Sebuah bot. Jadi Sarawak hantar Semerahan. Sarawak hantar Semerahan. Hantar Semerahan 2 buah. 2 buah ha? Dan awam. Wah, awam. Kira awam mancing lah. Awam mancing ya. Awam mancing. SFC ada juga belakang ah. Tidak ada. 2 buah.
Kita akan jumpa ketua pasukan. Ketua pasukan lah. Kemarahan Hunter. Kemarahan Hunter. Saya depan lah. Ya, Ju. Ju kena interview. Abang Wan, standby buat laporan. Okey. Yo bi, macam Yayan no. Yayan nak berlakon ni ah. Cerita no tu ah. Nang Yayan. Yayan ni. Nang Yayan. Nak berlakon cerita Jet Li ah nak no tu ah sama. Okey, tu ketua operasi ya, ketua operasi. Ah, okey. Sama tak kail ah. Nang besar. Pak lapor pelan tu kita kau. Okey. Besar tak kail. Mana tu kelarannya tu? Hei, pergi. Pergi tak? Tok dah lokasi yang kelima tau. Kelima dah. Sida masang ni ayah. Ya ya, macam ni cara adanya masang umpan lah. So nunggu air pasang baru ni lah. Ah, okey. Tok Sungai Pinang. Pun dapat yang pun umpan tiba di naik tak? Okey. Paham. Ada okay. Larangan juga. Okey. Paham. Belum. Okey. Kita naik ke atas. Tok di Sungai Pinang ni masih Sungai Pinang. Cuba macam komen sama tu komen. Lagi masih Sungai Pinang oh? Masih Sungai Pinang. Situ ada laporan madah boya besar. Abang boy situ besar-besar. Banyak 5 buah bot yang kena itu di lokasi ya. Sidak SWAT SFC ada 2 buah bot lah. Kami numpang bot sidak orang awam di lokasi. Kita live streaming now di Sungai Pinang dekat kampung kita turun dari kampung Meranik lah. Operasi mencari buaya pemangsa yang ngotok ya, yang dipercayai nyerang seorang penduduk kampung ketika mencari siput. Itu yang pelakon tadi ya, pelakon yang mana buaya yang ada di sekitar. Bang. Buaya yang dilapor daripada penduduk Kampung Pinang, jadi inilah tempat-tempat yang mereka sentiasa memberitahu kepada kita. Jadi kita terus pasang, pasang kail seberapa banyak mungkin untuk mendapatkan buaya yang dikehendaki itu. Tanya. Tahan. Ya abang yang lokasi yang tahu yang ni itulah. Nama kita bang ah? Nama kita tak dari ni ah kumpulan ya. Nama saya Ijam. Geng Sida S S apa tu SCH orang Kampung Pinang. Situlah lokasi-lokasi tempat ada buaya-buaya besar lah. Dalam lingkungan 1 km jaraknya tu dari Kampung Pinang ke Intingan. Ada beberapa ekor lah, lebih kurang dalam 3 ekor yang besar-besar. Tiga ekor yang besar-besar. Yang besar-besar.
Mun si salah kami sidak nemu mangsa mayat mangsa ya 1 kilometer daripada ni di sini area. Mun mayat mangsa tek dekat lubuk nun tek lubuk somah dek. Lubuk somah sebelah ulu jambatan Kampung Manek nak. Oh. Jambatan besar dek. Mun ada tempat-tempat macam bekas-bekasnya ngambil siput tek dulu sebelah ya kami menanggal lah. Sidak kami orang masa kami orang malam pencarian nanti. Oh okey. Jadi mun fikir kami lah location tu memang sasijik lah, bahasanya lah. Oh. Tempatnya okay. Tempat yang lah. Dijangka ada te, ada yang te, kira suspek temu lah. Oh. Oh. Tu hari ketiga bang oh kita ni tu. Hari ketiga. Tol sih bang. Hari ketiga. Hari ketiga. Hari ketiga. Kita dah pindah lokasi dah untuk pemasangan. Sebelum tu ada serangan kah di sungai tu? Sebelum tu kami sih pastilah tapi nang kami pernah jumpa ada bukti sikit lah nak 2016. Ya pun kawan kami juga. Osmandi namanya. Osmandi dari Kampung Pinang. Ya sebelah hulu lah. Kira sebatang sungai tu juga. Sama juga lah. Sama juga. 2016. Oh, 2016. Oh. Okay. Ingat kami. 2020. Ngap. Nak 2016 saya kena serang apa? Pada pandangan kami orang memang kena serang lah. Sebab kami sidak dari itu yang dulu Bang Wan tu yang operate perut tek boyak. Oh. Nang ada nemu sepihan sikit lah. Wan tinggal Osmandi tek. Oh, 2016. Oh, okey. Terima kasih bang. Terima kasih. Kita. Ya. Okey. Kita live streaming di lokasi pencarian netok lah. Sidak mencari boyak yang dipercayai menyerang mangsa seorang penduduk kampung. Sarawak edition. Nombor 9. So untuk pemenangan di Sungai Kampung Pinang bagi viewers yang baru mengikuti our live streaming, untuk sungai di Kampung Pinang kita start tadi operasi ya dari sungai di Kampung Meranik. So ada 5 buah bot. Berapa buah tu? 4 sini tu. Yang terlibat dalam operasi mencari boyak ya. Dan pihak SWAT SFC turut berada di lokasi netoklah bagi kerja pemasangan umpan-umpan tu lah. So video okey kah? Video tolong cek video okey ke si? Nombor 9 maknanya umpan yang ke-9 lah. Oh. Ah nombor 9 ada tulis lah tempat pelampung. Okey, so pemasangan hari yang ketiga tu nombor dah siapa ikut tadi? Eh pasangan dia ada. Oh. Nombor tu dah si menunggu. Okey. Nombor dah memang makin nombor lah. Ah okey. So kita naik ke atas sikit. Video okey guys. Tolong check ya. Video okey ke sih? Kalau ada tempatnya dead spot ya. Video putuslah. Punya putus just maintainnya lah. Kita cuba sedaya upaya maintain our live streaming. Kita sih tahu sampai dengan ni live streaming tu dapat. Tapi area Kampung Manik saya ada masalah tadi. 4G. Thank you ah, biar saya penyebut video okey ya. Thank you for checking ya.
kita lagi masih di Sungai Kampung Pinang ini tu. Dan menurut laporan abang yang tadi, dilaporkan ada 3-4 ekor buaya besar di kawasan tu lah. Video kacak ah. Thank you very much. On video ataupun sound out, you kita menolong mada. Cuaca kacak hari tu. Panas. Tadi kita, waktu kita turun daripada Kampung Manik, kita sempat bertemu dengan keluarga mangsa, adiknya. Adiknya ada di Sia tadi. Dan jika sempat ketuk, kita akan cuba nak mulah notok lah, temu bual dengannya lah. Nya madan nyitang kami tadi, orang ambil kerikap tu nang turun malam hari. Because nang nak cari kerikap malam katanya. Mun siang kurang. So kerikap ya di mangsa dikatakan turun hari Senin ya malam ya untuk ni lah untuk mencari mengutip kerikap pakai jual. Nya dah lama dah mulah ya kerja ya. So nya nang tahu kawasan tu lah. Bukan bawa start lah. Operasi hari tu adalah hari yang ketiga kita bersama dengan Sidak notok crocodile hunter di Kota Semerahan tu lah. Sidak tu bukannya cari buaya aja, dia nak ditubuhkan untuk bila ada bencana katanya. Kita ada nemu buah labang tadi, kami dengannya dalam bot tu, kami dua. Oh, buaya besar di Kampung Pinang tu, di Sungai Pinang tu nang besar kata le ada abang seorang tadi. Ada 3-4 ekor lah buaya besar di sungai tu lah. Maaf lah, sikit dapat macam komen semua tu. Kita ada 2,200 followers watching our live streaming. Thank you for watching. Kita streaming live dari Sungai Kampung Pinang kini itu. Tadi kita start dari Sungai Kampung Maranik. Kini itu dah Sungai Kampung Pinang. Kita dah naik ke atas atau? Naik ke atas kita tu. Hulu. Kita naik ke hulu. Tok sidak kerja-kerja masang umpan tu. Masang umpan di Sungai Kampung Pinang. Thank you.
Sungai itu banyak udang lah kata lain ya. Oh, manuk. Manuk okey umpan dok. Ingat tak? Ingat tak? Lari ya, nya. Atas ya, nya. Nya. Ada sarang penyengat lah. Standby ya, takut kena ni ah tu. Takut nak bergoyang ah. Bye bye dah. Sarang penyengat atau pokok. Untuk keadaan di Sungai Pinang kena tu. View sungai. View Sungai Pinang lah. Pasir lah nak? Oh. Aku dah kena dah. Oh, aku dah kena lah. Oh. Jangan lupus. Di live. Lain minta maaf ah, lain ada dead spot di situ. So si semua tempat ada full coverage. Ni ada dead spotnya. Tapi alhamdulillah juga throughout live kita tadi nang 4G situ. Saya ada masalah. Okay lah, kita boleh. Okay. Terima kasih. Thank you for watching our live streaming. Sengantuk aja kita pun live. Ketuk kita nak ngagak pergi balik ke Kampung Manik nak interview dengan keluarga mangsa. Punya Gim Asia kita nak interviewnya. Okay. Sekian. Terima kasih. Thank you for watching our live streaming. Bye.